Warna indah, ikan harlequin. Ikan harlequin tidak terlalu penting bagi perikanan komersial lokal dan dapat ditemukan dalam perdagangan ikan akuarium. Ikan harlequin tersebar di Samudera Hindia bagian timur dan Samudera Pasifik bagian barat dari Maladewa dan Mauritius di timur, hingga Tonga, di utara hingga Kepulauan Ryukyu di selatan hingga Great Barrier Reef. Ikan harlequin ditemukan di bagian laguna jernih yang kaya akan karang dan di terumbu menuju laut. Ikan dewasa adalah ikan soliter, hidup di sekitar dan berlindung di bawah tepian atau gua pada siang hari. Anak-anaknya ditemukan berlindung di karang. Ini adalah spesies karnivora yang memangsa invertebrata bentik seperti krustasea dan moluska, serta ikan yang mencari makan pada malam hari. Ikan harlequin ditangkap dengan menggunakan pancing ulur dan tombak. Ikan hasil tangkapan dipasarkan dalam keadaan segar, meski ada juga yang diawetkan dengan cara diasingkan. Daging ikan harlequin dari spesimen yang lebih besar digambarkan sebagai kasar dan kering. Ikan muda kecil harlequin berwarna-warni dikumpulkan untuk perdagangan akuarium dan mungkin terjadi eksploitasi berlebihan di beberapa daerah.
Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.